Bid Propam Polda Metro Jaya memeriksa 11 orang anggota polisi yang bertugas mengamankan acara diskusi di Hotel Grand Kemang yang dibubarkan secara paksa pada hari Sabtu. Hingga saat ini tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka yang berperan sebagai koordinator lapangan dan pelaku yang menyelinap masuk ke ruangan acara hingga melakukan pengerusakan properti hotel. Pihak kepolisian masih memburu terduga pelaku lain yang ikut melakukan penyerangan hingga pengerusakan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, Bid Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa total 11 orang anggota polisi yang saat kejadian bertugas melakukan pengamanan. Bid Propam Polda Metro Jaya juga memeriksa 1 orang satpam dan juga manajer hotel. Selain itu, Kombes Pol Ade Ari mengatakan pihaknya masih terus memburu terduga pelaku lain. Insiden adanya pemubaran di Grand Kemang ini itu juga dilakukan audit internal ya kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas, ada yang dari Polres, dari Polsek dan juga dari Polda. Kemudian ada 2 masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propam, yaitu petugas security dan manajer di Hotel Grand Kemang. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi-saksi itu juga akan terus dikejar, ya, akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.